Inilah durian yang membuat gempar pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir pekan ini. Durian jenis J Queen ini dibanderol 14 juta rupiah per buahnya. Namun, harga tinggi tidak menghalangi pembeli. Satu hari dijual, dua buah durian seharga 14 juta sudah laku terjual. Inilah durian yang membuat gempar pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir pekan ini. Durian jenis J Queen ini dibanderol 14 juta rupiah per buahnya. Namun, harga tinggi tidak menghalangi pembeli. Satu hari dijual, dua buah durian seharga 14 juta sudah laku terjual. Inilah durian yang membuat gempar pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir pekan ini. Durian jenis J Queen ini dibanderol 14 juta rupiah per buahnya. Namun, harga tinggi tidak menghalangi pembeli. Satu hari dijual, dua buah durian seharga 14 juta sudah laku terjual. Inilah durian yang membuat gempar pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir pekan ini. Durian jenis J Queen ini dibanderol 14 juta rupiah per buahnya. Namun, harga tinggi tidak menghalangi pembeli. Satu hari dijual, dua buah durian seharga 14 juta sudah laku terjual. Inilah durian yang membuat gempar pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir pekan ini. Durian jenis J Queen ini dibanderol 14 juta rupiah per buahnya. Namun, harga tinggi tidak menghalangi pembeli. Satu hari dijual, dua buah durian seharga 14 juta sudah laku terjual. Inilah durian yang membuat gempar pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir pekan ini. Durian jenis J Queen ini dibanderol 14 juta rupiah per buahnya. Namun, harga tinggi tidak menghalangi pembeli. Satu hari dijual, dua buah durian seharga 14 juta sudah laku terjual. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.